Euclid adalah teleskop antariksa inframerah dekat yang saat ini sedang dikembangkan oleh European Space Agency atau ESA dan Euclid Consortium. Tujuan misi Euclid adalah untuk lebih memahami energi gelap dan materi gelap dengan mengukur percepatan alam semesta secara akurat. Untuk mencapai hal ini, teleskop tipe Quartz akan mengukur bentuk galaksi pada berbagai jarak dari Bumi dan menyelidiki hubungan antara jarak dan pergeseran merah. Energi gelap secara umum diterima sebagai kontribusi terhadap peningkatan percepatan alam semesta yang mengembang, jadi memahami hubungan ini akan membantu menyempurnakan cara fisikawan dan astrofisikawan memahaminya. Misi Euclid memajukan dan melengkapi teleskop Planck ESA 2009 hingga 2013. Misi ini dinamai matematikawan Yunani kuno Euclid dari Alexandria. Euclid adalah misi kelas menengah atau kelas M yang merupakan bagian dari kampanye visi kosmik program sains ESA. Euclid dipilih pada Oktober 2011 bersama dengan Solar Orbiter dari beberapa misi yang bersaing. Peluncuran saat ini dijadwalkan terjadi pada tahun 2022.